Mana kayak kemarin hari gitu mereka ketentuan syuting, iya syuting 21 hari, aku break cuma 2 hari, abis itu aku pergi lagi 15 hari kemarin ke jadi ya kita celebrate untuk masa depan kita. Apa sih di bawah? Enggak, maksudnya buat masa depan kita masing-masing. Tapi termasuk foto-foto brewen itu adalah untuk hal-hal positif dong. Yang pertama di Instagram, itu bukan branding. Sebenarnya komersial untuk kita berdua. Jadi kalau misalkan kan kita sama-sama produksi, jadi kalau misalkan ada tawaran job, misalkan Chris dapat tawaran, terus dia nyari perempuannya siapa gitu kan. Kalau misalkan bisa satu project bareng kan lebih enak dong. Jadi gak perlu harus ada membangun chemistry lagi karena kita udah punya chemistry satu sama lain. Anda setahun ini ada juga yang lebih serius lagi sih atau doain aja semoga ya bisa sampai ke situ dan bisa sampai lebih jauh lagi. Udah berapa lama? Banyak sama Chris kalau itu 1 tahun. Nah, artinya seberapa nyaman sih kamu sama dia sekarang? Nyaman sih nyaman. Ya mungkin karena kita sama-sama sadar sama dan kita tahu satu sama lain. Punya, udah punya visi dan misi dari umur 14 tahun pengen nikah muda, tapi ya udah makin dewasa harus benar-benar dari itunya harus ya terlaksanakan semuanya sih. Tapi udah ada lampu hijau dari keluarga belum sih keduanya? Udah ada, apalagi mami dari keluarga aku sih kayak ya udahlah daripada pacaran ntar diomongin yang enggak kan, mendingan kita langsung yang kita sama-sama sibuk tapi kita cuma statusnya pacaran dan kita nanti langsung ke jenjang itu. Jadi tahun depan kita target nikah. Gak tahun depan dong. Tahun depan baru mau berapa? Insya Allah lah. Mudah-mudahan doain aja secepatnya. Tapi kamu udah nabung untuk persiapan itu? Udah nabung dari kapan-kapan hari. Untuk aku sendiri ya. Kalau misalkan untuk urusan